Hai, balik lagi bersama saya Peter di Apple Channel. Kali ini, setelah saya hunting beberapa saat, saya akan bahas mengenai Choki-Choki yang bekerja sama dengan Pokemon. Jadi, ini termasuk barang goib ya, karena iklannya sudah ada sejak 1-2 minggu yang lalu. Tapi saya baru nemu ini hari ini, setelah muter-muter di beberapa... Lucunya di Indomaret malah nggak ada. Adanya saya nemunya di Alfamart. Saya nemu di 3 Alfamart, ada berapa, kemudian saya beli semua. Total saya akhirnya dapat 11. Ini ada 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, isinya apa aja? Kita akan unboxing sebentar lagi. Tapi buat teman-teman yang stay home, kalian keren. Kalian bisa jadi pahlawan dengan tidak membantu penyebaran virus corona. Oke, dan semoga gak bosan ya di rumah. Bertahan, berjuang. Sebentar lagi bangsa kita akan bisa menghadapi virus ini. Oke, jadi coki-coki yang kali ini, nantinya dia akan dapat salah satu dari tiga hadiah. Hadiah yang pertama adalah 3D figure. Ini kayak gini, 3D figure. Hadiah yang kedua adalah Pokeball. Dan yang ketiga adalah kartu Pokemon. Kartu Pokemon seperti yang pernah saya unbox sebelumnya. Dan ini menurut saya sih strategi yang bagus ya. Karena setiap hadiah punya pasaran sendiri-sendiri. Jadi ada yang suka ngumpulin 3D mungkin, ada yang suka mungkin Pokeball, ada yang suka ngumpulin kartu. Dan kalau misalnya karena ini random, kalau misalnya teman-teman ada yang beli terus kembaran segala macam, kepingin barter atau tuker, jangan khawatir, kita punya komunitasnya, yaitu komunitas kolektor merchandise film. Nanti linknya akan saya kasih di bawah, oke? Saya nggak akan panjang lebar, saya akan mulai unboxing kira-kira dapat apa ya saya di yang kali ini. Oke, kita buka pack pertama. Jadi satu coki-coki ini harganya Rp11.200, dan kita bisa dapat salah satu dari tiga macam hadiah itu. Jadi satu paknya ada berapa coki-coki? Saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu paknya ada 5 coki-coki dan ada hadiahnya. Oke, hadiah yang pertama saya dapat ini, mainan figur. Figurnya Squirtle, gak masalah. Oke, yang pertama Squirtle. Coki-coki 5 biji. Yang kedua, kita akan buka. Dapat 5 coki. Saya sih ngejar kartunya ya. Dapat Pokeball. Pokeball. Yang ketiga. Emang kartunya kayaknya bakal jadi yang susah deh ya. Dan dapat Pokeball lagi. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ngumpulin figur Pokemon dan segala macam. Dan ketiga saya dapat Pokeball lagi. Teman-teman kita bisa gabung di itu komunitas kolektor merchandise film. Jadi buat teman-teman yang emang suka mau ngumpulin figur tapi misalkan dapat kartu atau bisa ditukarkan dengan kita di sini. Dapat kartu akhirnya. Oke. Jadi ini yang dikejar sama kolektor kartu Pokemon. Dalam satu pack ada dua kartu. Ada dua kartu. Nah, saya dapat kartu energi kebetulan. Ada coki-cokinya di sini. Oke, kartunya sendiri, saya nggak tahu figurnya ada berapa biji ya, sama Pokeball-nya ada berapa varian, tapi yang jelas kartunya ada 20 macam, 20 jenis, yaitu terdiri dari 9 kartu energi kayak gini, terus 9 kartu basic Pokemon, sama 2 kartu yang rare, ultra rare. Ultra rare-nya itu ada Lunala sama Solgaleo yang gold. Saya dapat kartu lagi kayaknya. Dapat kartu lagi 2 biji, yaitu kartu energi dasar lagi. Energi dasar dan ya energi dasar 2 ya. Balikin lagi. Lumayan seru juga sih untuk harga Rp11.200 loh ya. Ini saya dapatnya di Alpha. Saya nggak tahu kenapa kok di Indomaret justru nggak ada ya barangnya ya. Dapat figur. Nah, kali ini figurnya Pikachu. Dapat figur Pikachu. 5 coki-coki lagi. Dan justru saya nemunya di Alpha ini. Kayaknya ada Pokeball lagi. Oh, dapat figur Jigglypuff kalau nggak salah ini ya. Jigglypuff. Lumayan sih, sampai sekarang belum ada figur yang kembar. Baru bola Pokemon yang saya kembar. Kartunya juga belum dapat yang kembar. Kartu lagi kita rupanya. Wah, akhirnya dapat kartu Pokemon basic. Nah. Sing, dapat kartu Pokemon basic 2 biji. Tuh. Pokemon basic 2 biji. Dan yang terakhir
dapat Squirtle kembar lagi. Oke, jadi saya tiba-tiba punya coki-coki segini banyak, nggak tahu mau diapain. Siap-siap sakit gigi atau diabetes. Jadi dari 11 apa pak yang kita buka, saya dapat 6 buah kartu Pokemon, dapat 4 Pokeball, dapat 4 Pokeball dan dapat 4 figur Pokemon. Figur Pokemonnya sih lucu sih. Nanti saya akan bikin satu video sendiri mengenai merakit video Pokemon ini. Dan barangnya sekarang sudah bisa didapat di supermarket terdekat ya. Saya sih dapatnya di Alfa. Yang herannya Indomaret justru masih belum masuk. Saya sampai sekarang Indomaret belum dapat. Dan buat teman-teman kalau misalnya dapat kayak gini, kayak saya kembar, kalau mau tuker-tukeran dengan teman-teman yang lain jangan khawatir. Kita bisa join aja di Facebooknya, yaitu Komunitas Kolektor Merchandise Film. Di sana kita nanti bisa tuker-tukeran. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Peter dari AB Channel. See you di next video. Bye-bye.